Inisial CK itu merupakan selebgram, kita rekan-rekan sudah ketahui. Oke. Pada saat di TKP ditemukan ada 6 orang. Yang pertama dengan inisial AT, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang kedua, inisial MJ, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian yang ketiga, dengan inisial AMO, AMO, umur kurang lebih 22 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian inisial CK, umur kurang lebih 20 tahun, jenis kelamin perempuan. Yang kelima, inisial BB, umur kurang lebih 25 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian inisial HJ, umur kurang lebih 27 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Ya. Adapun barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah satu buah pouch vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. Kemudian langkah-langkah yang telah kita lakukan, rekan-rekan, yang pertama kita sudah uji barang bukti yang kita amankan, pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Baik, ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap keenam tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Positifnya ganja atau ada narkoba di sana? Ada, ini perlu kita sampaikan, ada apa? 4 orang yang kita temukan positif narkoba jenis ganja, kemudian ada 2 orang juga yang positif metamfetamin. Baik, seperti yang rekan-rekan pun sudah ketahui ya, ada salah satu mungkin yang rekan-rekan sudah ketahui bahwa inisial CK itu merupakan selebgram, kita rekan-rekan sudah ketahui. Kemudian juga salah satu dengan inisial HJ itu merupakan atlet e-sport ya, dengan inisial HJ. Pak, kedatangan ke mereka ke hotel itu ada acara memang apa? Baik, perlu kami sampaikan bahwa memang berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka itu memang mereka ini adalah grup pertemanan. Jadi memang sengaja untuk ke hotel tersebut yang berada di TKP tersebut dengan tujuan memang biasa berkumpul-kumpul di sana. Ini grup pertemanan mereka. Alat bukti yang kita amankan adalah pouch liquid vape yang silakan ditunjukkan. Pemeriksaan terhadap saudari CK bahwa pertama kali dia mengenali narkotika itu sudah 1 tahun lebih ya, kalau jadi sudah 1 tahun lebih untuk mengenal narkotika. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independence.